Leaker masih lagi disimpan. Percubaan untuk Barracuda mendapatkan first blood digagalkan begitu saja. Kali ini kita dapat lihat King Empire Esports cubaan untuk menunjukkan tekanan kepada Emal sedikit gagal disebabkan kerjasama daripada ahli pasukan Barracuda. Kali ini lebih bersiap sedia membenarkan Emal sedikit bebas. Mungkin ini kelebihan apabila mereka berikan olahan kepada pasukan King Empire. Nak kata fast farming, kedua-dua mereka adalah assassin boleh untuk lakukan farming yang lebih baik. Dan dalam waktu yang sama, apabila adanya gerakan river yang lebih cantik oleh Eevee dan juga AJ, mampu untuk memastikan Emal boleh memilih gerakan ataupun rotasi yang ingin lakukan sama ada ke gold lane ataupun ke jungle musuh ataupun ke arah X-Wing ni. Boleh saja untuk memberikan poin damage yang besar dan Emal menunjukkan bahawa dia mampu untuk memberikan satu luka yang lebih dalam ke arah X-Wing. Masih lagi penggunaan assassinian cukup-cukup membahaya buat masa kini dengan adanya penggunaan Little Ignition fokus untuk mendapatkan kill sepatutnya lebih tinggi lagi untuk Emal. Tetapi masih lagi belum membahas hasil. Sekarang ini turtle yang pertama nampaknya akan dilepaskan kepada King Empire Esports sekali lagi. Dia masalahnya apabila menggunakan assassin, first turtle tu potensi untuk kita lepaskan first turtle tu sangat-sangat tinggi. Dan kali ini King Empire Esports mereka tak gunakan tank jungle pun. Mereka gunakan Nolan untuk bermain. Dan first turtle masih lagi secure untuk mereka. Adakah ini berita yang baik untuk pasukan Barracuda? Sedikit kerugian sebenarnya untuk Barracuda. Masih lagi tiada kill. Ini seperti melepaskan turtle tapi tanpa bayaran. Jadi boleh dikatakan kemenangan yang penuh lagi untuk King Empire Esports. Tapi di bagi atas, Emal cuba untuk memberikan bola kepada Jesus. Susujin cuba untuk dicari. Susujin dicubai tapi smoke terlebih dahulu yang dikenakan damage. Dan Emal sampai ke atas hanya untuk melakukan recall. Satu pun kena wall charge ke arah Eevee. Dibalas kembali dengan Flicker. Reaksi pantas daripada Eevee untuk menyelamatkan dia. Ya, bagi melarikan diri terlebih dahulu, percubaan daripada Emal. Cuba nampakkan Sujin. Kalau berjaya, ini akan menjadi satu bonus point yang besar untuk pasukan Barracuda menangkan semula farming yang mereka hilang sebentar tadi. Walau bagaimanapun, descaling dekat bahagian league game tadi dikatakan stabil untuk kedua-dua pasukan. Barracuda masih lagi ada Trap yang menggunakan Netted. Dan dalam masa yang sama, mereka ada AG yang menggunakan Vexana dan King Empire Esports. Dengan adanya Harith, begitu juga dengan adanya Nana, at least teamfight nanti akan jadi balance dan mungkin teamfight dekat game kedua ni akan jauh lebih sengit. Ya, taklah jauh sangat ketinggalan daripada segi damage pasal late game nanti. Tapi antara perbezaan yang ketara di antara kedua pasukan adalah daripada segi cara untuk melakukan teamfight, di mana untuk pasukan King Empire Esports sangat berbahap pada X-Wing dan juga Dato. Tapi di bagian tengah, Eevee nyawa yang sangat rendah. Lasin dan percaya juga X-Wing untuk mendapatkan kill. So Sujin, yang terakhir, sedikit saja lagi. Emal cuba terbang tapi sudah pun habis energi. Sudah pun habis tenaganya untuk mengejar So Sujin yang hampir untuk ditumbangkan sebentar tadi. Timing, purple buff-nya juga telah pun tamat tempoh yang menyebabkan dia terpaksa untuk membatalkan hasrat bagi menjatuhkan So Sujin. Dan walaupun pun X-Wing sentiasa membayangi sahaja kedudukan pasukan Barracuda. Emal setiap kali digunakan Nafe ini ketika ini, setiap kali itulah gerakannya dikunci terlebih dahulu dekat bahagian atas. Satu lawan satu. Sujin dapat. Oh, Hisu mendapatkan kill tersebut. Satu berbalas satu sekarang ini. Jungler melepaskan King Empire. Nampak sedikit demi sedikit sudah pun mula untuk mudah dicapai. Cakap masa dicapai, Eevee gagal untuk mencapai kedudukan dia itu. Memazirkan. Ui, Emal berjaya untuk memberikan kejutan ke arah gold lane. Menumbangkan Sasa dalam pertempuran di olah satu sebentar di bagian medium. Blue X-Wing terpaksa untuk bazirkan wall charge demi menyelamatkan diri. Sasa hampir sahaja memenangi 1v1 tetapi bantuan yang patah TPP ini menyukarkan keadaan bagi beliau. Dan sekarang ini akhirnya Barracuda memberikan fokus kepada Turtle. Tibanya Emal untuk mendapatkannya tetapi Sujin juga pada berdekatan. Ya, Sujin berada berdekatan tapi tak ada ruang untuk masuk. Eevee menjaga dengan baik. Turtle didapatkan oleh Emal. Cukup cantik dengan permainan objektif pula kali ini. Dua berbalas satu sahaja. Agak pasif tapi gerakan lebih efektif daripada Barracuda pada game kali ini. Nampak mereka lebih berani sebenarnya, lebih yakin untuk bergerak di bahagian hadapan untuk sekurang-kurangnya mendapatkan trade. Tak ada pun heal ataupun turtle, segala-galanya dikeluarkan dengan sangat baik. Mungkin disebabkan mereka mendapatkan comfort hero masing-masing, tapi King Empire Esports dengan adanya semua sentiasa melakukan cutting lane, itu juga akan memberikan tekanan yang besar kepada pasukan Barracuda daripada sudut rotasi kat bahagian ESP lane.
Ya, dan sekarang ini kalau kita melihat daripada segi ekonomi, tak jauh perbezaan, hanya 1,000 gol sahaja. Jadi keadaan masih lagi seimbang. Masih lagi tak dipegang oleh mana-mana pasukan. Kedua-duanya cuba untuk bergerak dengan lebih agresif. Tetapi kedua-duanya masih lagi bermain dengan sangat-sangat selamat. Sangat pasif. Tenang saja. Tidak ingin melakukan sebarang kesilapan terlebih dahulu. Emal cuba untuk masuk bagi mendapatkan smooth. Tapi bertenang terlebih dahulu setelah mengetahui kedudukan pemain-pemain yang lain sudah pun sampai. Constance sudah pun dikesan sebentar tadi. Terus saja X-Wing masuk dengan pengenal wall charge dengan flicker sekali. Ditumpangkan EV. Jesus sebenarnya dengan sangat-sangat mudah. Sementara EV di bahagian bawah. Pastikan trap. Mendapatkan menar pertama. Cantik untuk Barakuda. Mereka yang pertama dapatkan menara. Susujin tak cukup lagi damage untuk menumbangkan Imal dengan begitu sahaja. Ya, tapi adakah mereka akan cuba untuk mendapatkan tanda kat bahagian atas ketika ini flicker dikeluarkan oleh Dato. Hanya untuk melarikan diri buat sementara waktu. Masih lagi lah keadaan ketika ini Barakuda. Mereka memegang kawalan map yang sepertinya nampak mereka betul-betul tahu apa yang mereka perlu lakukan dengan draft ni. Ya, kali ini nampak lebih selesa. Mungkin seperti yang dikatakan dengan Sunforce. Pusingan pertama hanyalah warm up sahaja bagi mereka. Sekarang ini telah pun panas, telah pun mula mengganas. Ya, sudah pun mula untuk panas. Barakuda untuk berenang dengan lebih pantas sekarang ini. King Empire. Cubaan untuk dapatkan turtle. Namun, mengapa Barakuda tidak memegang kawasan turtle menjadi sebuah persoalan yang besar. Ini adalah turtle ketiga. Sangat-sangat penting sebenarnya. Tapi mereka cuba untuk dapatkan objektif di bahagian atas. Dengan trap yang dihantar untuk mendapatkan menara, akan berjaya. Sementara empat orang pemain berkumpul di kawasan turtle ketiga untuk pasukan King Empire mendapatkan objektif seterusnya. Ya, untuk mendapatkan kutipan gol yang jauh lebih ke hadapan. Dari sudut objektif masih lagi dipegang oleh pasukan Barakuda. Walaupun kenapa Emma cuma untuk masuk semula ketika ini. Energi yang ada pada Susujin juga tidak terlalu banyak. Tapi di kapakan atas ini, lihat bagaimana. Satu penggunaan Eternal Guard. Cuba untuk dapatkan semua berjaya EG. Doublekan kill tersebut. Objektif sudah memberikan dapatkan tapi mulai 6 blister kena ke arah di EG. Dibalas kembali dengan damage yang besar juga. Tapi di kapakan tengah. Cukup menarik kalau kita boleh lihatkan Heisu yang cuba untuk dapatkan Susujin. Nyawa Susujin yang dikurangkan dengan cukup banyak. Terus sampai dengan Katro. Dua orang dah hilang sekarang ini untuk King Empire Esports. Mereka mula untuk digegarkan. Empire Raja mula untuk diretakkan satu persatu menara. Akan hilang apabila adanya trap dengan penggunaan trofi ini mendapatkan damage yang besar ke arah menara tersebut. Kerjasama yang lebih cantik lagi untuk pasukan Barakuda. Follow up yang begitu pantas terutamanya dengan kelebihan mobility. Penny ini menyebabkan kesukaan kepada King Empire tapi wall charge. Sahaja Imal melarikan diri dengan kabel yang ada. Cantik. Apa yang dilakukan sebentar tadi memancing keluar skill set daripada pasukan King Empire. Kali ini kapakan tengah tak ada ultimate untuk Nana, kata Imal. Memberikan informasi yang tepat kepada trap untuk bertindak dengan lebih berani. Terus saja bergerak setelah berjaya untuk mendapatkan menara di kawasan tengah itu. Kali ini kita juga boleh katakan di mana untuk King Empire Esports apabila tiadanya single target lock yang lebih mudah lagi untuk mengunci pergerakan Emal. Emal agak bebas untuk berterbangan ke sana ke sini. Lihat KDA beliau pada minit yang ke-9, 3 kill telah pun berjaya diambil. 0 kematian dan juga 1 assist akan menjadi masalah yang besar kepada King Empire Esports. Walaupun kalau mereka akan mula mendapatkan power spike untuk Dato di bahagian belakang. Ya, kita nampak bagaimana Susujin bermain. Dia cuba untuk melakukan damage terhadap pasukan musuh. Tapi damage yang masih lagi belum mencukupi. Adakah Nolan ini dikategorikan juga sebagai perlukan optimization terlebih dahulu? Ya, semestinya. Tapi sahabat kita di bahagian tengah. Perlukan untuk dapatkan 2 EV ditumbangkan bersama-sama dengan Hesu. Lord ada pada waktu ini. Mereka tak ada 2 frontliner. Ini masalah besar untuk pas kepada kuda. Tapi harapan mereka adalah Imal di kapakan atas untuk lakukan split push. Sementara itu trap. Dengan percubaan daripada bahagian belakang, cuba untuk lakukan flanking smooth. Cuba untuk mencari posisi yang baik. Lord akan cuba untuk dapatkan trap. Cuba untuk masuk trap. Main gila dekat sini. Tapi lihat bagaimana Imal sampai mendapatkan sasa. Percubaan daripada Barakuda yang begitu berani. Tapi EG juga hampir untuk tertumbang sebentar tadi. Terpaksa untuk menggunakan flicker bagi melarikan diri. Efek daripada pembakaran itu juga tidak mencukupi sebenarnya untuk menumbangkan AJ Emal. Cuma untuk bergaduh dengan Smooth, tapi targetnya adalah Taunus. Itu tak kebal sebenarnya untuk ditumbangkan. Ya, bukan begitu mudah. Pernah dikenali sebagai Raja EXP Lane disebabkan kekebalan beliau dan juga Power Spike pada fasa awal game. Tapi
Sekarang pada minit yang ke-10, kedua-dua pasukan mula menunjukkan atahwing masing-masing. Terutamanya Emal kelihatan seperti sangat selesa untuk mengeluarkan damage dengan lebih yakin lagi. Kita dapat melihat X-Win tanpa henti cuba untuk memberikan gangguan kepada pengambilan purple buff. Tapi kali ini mungkin akan didenda. Ya, percubaan untuk dapatkan Emal. Yang sangat-sangat rendah berjaya lagi untuk melarikan diri. X-Win juga membazirkan Blika untuk menyelamatkan diri beliau daripada serangan yang cukup-cukup menyakitkan kepada para kuda. Tapi menara setakat ini, bagi saya masih lagi cukup stabil untuk Barakuda pertahankan. Menara bahkan tengah masih lagi menjadi keuntungan mereka dengan 3 buah menara yang masih lagi berdiri utuh. Menara di bahkan atas setara untuk mereka dan juga pasukan King Empire Esports. King Empire Esports. Mereka menggunakan satu kelebihan team fight. Mereka tukarkan keadaan ini kembali menjadikan gold lead sebanyak 2,600 yang menyebabkan Barakuda kembali tertekan semula. Evim, tarikan yang baik. Dan kat mana follow-up-nya? Ya, ini cantik. Ini follow-up-nya. Ini follow-up-nya. Kata trap. Tapi lihat dengan kuasa berbeza. Emal ditumbangkan. Satu untuk satu. Roma untuk jungler. Tapi tak ada masalah. Selagi ada trap, nampak seperti Barakuda sudah pun ada. Satu insurans baru setelah Emal memberikan damage di fasa awal permainan late game. Mereka perlu fokus ke arah trap pula. Ya, sekarang ini perlu balik fokus siapakah masalah yang terbesar. Namun begitu, mereka juga perlu memberikan tanda hormat kepada AJ. Eternal Guard yang sentiasa digunakan tepat pada waktunya memberikan gangguan kepada King Empire Esports setiap kali mereka ingin melakukan sesuatu teamfight. Ya, kalau sebut pasal teamfight ketika ini, banyak kali sebenarnya Dato cuba untuk burst main pasukan Barakuda tapi tidak mencukupi. Daripada sudut optimization, diperlukan mungkin satu lagi item untuk at least dapatkan first. Satu lagi yang sangat baik, tapi tamu sekarang ini masih lagi kebal, Smooth. Masih lagi sangat-sangat kebal, malah dimasuk lagi. Lihat kedudukan daripada Trap yang cuba tercari Trap hilang. Kali ini AJ juga dengan nyawa sibi-sibi maghrib. Sasa bakal berjaya terbakar kill. Emal cuba untuk melarikan diri. 3 orang berbagi untuk pas ke Barakuda. Lord berbagi dalam 20 saat sahaja lagi. Dan dengan ketiadaan Trap bersama dengan AJ, ini akan mengakibatkan kekurangan besar daripada sudah damage. Mereka tak akan boleh masuk, tapi masuk lagi Emal dengan retribution yang ada. 10 saat untuk Lord. Adakah mereka patut lakukan kontes di kawasan Lord ini? Ya, itu yang kita akan saksikan. Kerana power spike yang telah dikeluarkan oleh pasukan King Empire telah pun menjelma, di mana Tato sendiri keluarkan damage agak besar. Posisinya sangat baik, sukar untuk dicari. Tidak ada lagi sebarang kematian yang menyukakan pergerakan tersebut. Emal! Saya tak pasti kenapa dia nak lakukan cutting lane dekat situ. Sedangkan Lord dekat atas, dekat lane dekat atas. Kalau dia nak lakukan pergerakan tersebut, mungkin dekat bawah lah saya rasa. Ya, itu adalah pilihan yang lebih selamat lagi terutamanya. Dan pastinya boleh saya datang kepada bahagian top pada bulu masa. Dan ini akan menjadi Lord yang percuma. King Empire Esports dengan Lord yang kedua. Mungkin kali ini mereka akan berjaya untuk menjatuhkan inhibitor turret milik pasukan Barakuda. Wow. Pasukan Barakuda. Mereka bermula dengan sangat-sangat baik. Tapi dalam sekelip mata sahaja, King Empire Esports mendapatkan kembali takhta mereka. Game ini sememangnya permulaan yang baik daripada X-Win juga. Setiap serangan yang dikeluarkan oleh White Charge kena kepada target yang betul. Smooth sentiasa membazirkan pelbagai skill. Oh, tapi lihat dalam waktu yang sama, Ivy. Cantik Ivy dapat ketiga. Dato berjaya untuk ditumbangkan. Emal masih lagi bertahan tapi akhirnya akan ditumbangkan oleh Sasa. Lord dekat bagian atas. 4 lawan dengan 4 dengan getaran Emal. Tapi Dato tak ada. Jadi mungkin Trap akan lebih selamat apabila tiadanya Molina Blitz yang cuba untuk mencari beliau di bahagian backline. Cuba untuk mencari. Flanking hero tak ada, tapi mereka perlu fokuskan seterusnya pada Sujin. Kalaulah posisi yang didapatkan oleh pemain ini baik untuk menjatuhkan Trap kat bahagian belakang. Once Trap dah tak ada, game ini seperti apa yang berlaku dekat game yang pertama yang pasukan Bounty Sport berhadapan dengan The Niners. Sebabkan once dah tak ada Nathan, itu akan jadi masalah sama-sama. Dan kita juga kena ingat, ianya boleh menjadi satu combo di antara Sujin dan juga Sasa. Di manufacture boleh saya digunakan oleh Sujin hanya untuk merendahkan nyawa ahli pasukan musuh sahaja, dan Miana Sasa akan menghabiskan sisa-sisa nyawa musuh. Satu arm offender yang begitu cantik daripada EV terkena kepada tiga. Saya rasa boleh kita katakan antara player of the day untuk hari ini. Tiga ke dalam tarik. Cuma sayangnya tak dapat pull-up yang cantik. Saya rasa kalau betul-betul ada burst damage, boleh. Itu akan jadi mungkin momen yang sangat baik untuk Barakuda menaikkan peratus comeback mereka semula. Ya. Tapi saya tak tahu macam mana daripada tadi. Saya tak pasti macam mana Barakuda punya clear dan sebagainya kan. Tadi dia dah dapat tau macam sampai kedudukan gol tak ada beza. Sekarang tiba-tiba tengok dia 7,000.
lakukan sikit-sikit. Ianya disebabkan daripada segi team fight, swing kali dimenangi oleh King Empire Esports secara sikit demi sikit sehinggalah menjadi bukit buat ketika ini. Dan ini membenarkan King Empire Esports jauh lebih agresif lagi di bahagian hadapan. Namun begitu, saya masukkan di mana King Empire Esports juga perlu memberikan tanda hormat kepada kemampuan Barakuda untuk mengeluarkan damage pada pasal-pasal late game ini, terutamanya kepada Trap dan juga AJ, menyebabkan kenapa Trap mula menjadi target utama mereka. Ya, daripada sudut pemilihan hero sendiri, kita boleh dapat saksikan ketika ini tanggungjawab sepenuhnya diberikan juga kepada Trap dekat bahagian late game. Pasti untuk pasukan Barakuda sebenarnya tanggungjawab yang begitu besar. Dalam masa yang sama, bagaimana Heavy AJ untuk menjaga good laner mereka ini? Sebabkan setiap kali nak jaga, setiap kali itu juga posisi mereka akan dipecahkan dengan Ace Win punya White Charge. Tapi kita juga kena faham di mana corak pergerakan musuh. Kalau kita yang bergerak terlampau agresif di bahagian hadapan, baik Sasa yang pergi pada bahagian hadapan ataupun Trap SYF menggunakan entropi untuk pergi pada bahagian hadapan, ianya akan menjadi mangsa yang agak mudah. Jadi mungkin kesabaran untuk memati pergerakan musuh terlebih dahulu yang perlu difokuskan oleh kedua-dua goliner. Tapi sekarang ini fokus kita balik kepada kawasan Lord. Lord yang ketiga yang boleh saja menjadi milik sesiapa. Sepatutnya kelebihan lebih lagi kepada King Empire Esports untuk mendapatkannya disebabkan perbezaan ekonomi yang cukup ketara. Ya, kedudukan itu paling penting sebenarnya. Smooth akan menjadi watak yang penting untuk pergi dekat bahagian semak untuk mencari di manakah kedudukan mereka. X-Win pula akan menunggu sahaja wacan dan juga flicker gerakan yang daripada yang secara mengejutnya akan dikeluarkan. Tapi Emma, adakah percubaan untuk mereka dapatkan lock-in? Tapi terlalu lambat, terlalu lewat, sepertinya terlalu takut untuk keluar. Mereka akan biarkan sahaja objektif ini seterusnya diberikan kepada King Empire. Ya, nampak seperti ada peluang untuk paskan King Empire masuk ke depan tapi Su Sujin hilang. Bagaimana dengan X-Win yang cuba untuk dapatkan Hesu? Nampak seperti Hesu takkan ada peluang untuk pulang lagi. Tapi Hesu masih lagi berjaya untuk menggocek dengan cukup baik. X-Win cuba untuk ditumpangkan terlebih dahulu. X-Win juga akan hilang. Nampak seperti King Empire dapatkan lock, tapi mereka tak berjaya untuk mendapatkan keselamatan untuk diri mereka. Entah bagaimana mereka berfikir untuk melakukan team fight di saat mereka sudah mendapatkan lock di minit ke-17 ini. Terus saja didenda oleh pasukan Barakuda dan kemungkinan ini juga akan menyebabkan lot yang dimiliki oleh mereka terpaksa dibazirkan dengan begitu saja. Terutamanya selagi ada Nathan, tak ada masalah untuk menghadapi lot tersebut, iaitu Luminous Lot di bahagian atas. Luminous Lot yang telah pun dapat oleh pasukan King Empire Esports mungkin akan dibersihkan begitu saja sebab Nathan memangnya clearance yang sungguh-sungguh laju. Lihatlah, telah pun ditunjukkan, dibuktikan kepada anda semua bagaimana pantasnya pergerakan tersebut. Tapi Hesu sekarang ini, damage yang dikeluarkan oleh Sasa juga tidak boleh dipandang rendah. Burst damage daripada Chrono Dash itu sungguh-sungguh menyakitkan. Terutamanya kalau digabungkan lagi dengan item seperti Stallion Aside, ini akan menyebabkan setiap pukulan selepas Dash sangat-sangat menyakitkan. Tapi sekarang ini, kalau kita melihat Barakuda nampaknya bersiap sedia untuk melakukan serangan hendap untuk sesiapa saja yang akan datang di bahagian atas. Tetapi kebiasaan yang kita akan melihat move yang ditugaskan untuk melakukan perkara tersebut dengan adanya Vengeance, masih boleh untuk survive, masih boleh untuk membeli masa supaya rakan-rakan beliau akan melakukan rotasi, melakukan follow up. Ya, follow up itu sangat penting sebenarnya. X-Win yang menjadikan sebagai pancingan utama untuk berada dekat bahagian hadapan. Sujin telah pun mengetahui kedudukan Emal sebentar saja dia masuk. Tapi Emal masih lagi cuba untuk mencari. Cantik awal, Mak. X-Win didapatkan Emal. Cantik daripada pas kaki yang bahaya. Tapi X-Win juga akan hilang. Trap berjaya untuk dapatkan free dengan cukup-cukup baik. Sekarang ini Hesu cuba untuk dapatkan Susuji. Masalah besar untuk paskan ke Empire ini akan menjadi satu masalah yang akan mengakibatkan mereka terpaksa untuk pulang ke belakang. Masih lagi ada 5 orang pemain untuk pas kepada Kuda. Malah Imal dalam aksi kejar mengejar cuba untuk mendapatkan nyawa pemain-pemain paskan King Empire Esports. Tapi lihatlah bagaimana Deito dan juga Susuji masih lagi berjaya untuk menyuruh daripada Imal yang sedang dahagakan darah paskan King Empire Esports. Sekarang ini perbezaan ekonomi daripada 9,000 telah menjatuh kepada 5,000 sahaja yang terkena dipasukan. Barakuda seperti yang kita telah pun katakan, di fasa late game akan mula menjadi dengan lebih berbahaya. Tetapi pastinya bergantung kepada damage dealer mereka, Trap dan juga AJ. Adakah semakin lama pencini mereka semakin suka nak dicari oleh pasukan King Empire? Ya, benar sekali. Itu adalah satu kombinasi yang sangat-sangat baik sebenarnya. AV, EV dan juga Hesu digabungkan pula burst damage daripada AJ sekali ini nampak kemas. Tapi untuk Emal menjatuhkan semua perkara yang sangat-sangat sukar untuk dilaksanakan. Begitu rendah sekali damage yang boleh dikeluarkan terhadap pemain ini. Adakah sepatutnya mereka fokuskan saja kepada neutral objektif, dapatkan lot, kembalikan, stabilkan keadaan semula?
Saya rasa buat ketika ini untuk pasukan King Empire Sport, mereka kena membazirkan skill set balap kuda dan terutamanya fokus tersebut akan ditugaskan kepada Smooth dengan adanya Vengeance dan kemudian barulah mereka memberikan komitmen sepenuhnya untuk melakukan T-Fight. Disebabkan kalau dari segi Power Spike sepatutnya mula ditinggalkan oleh pasukan balap kuda buat ketika ini. Barakuda. Smooth tak ada dadah, Smooth tak ada dadah. Sekali kena sikap Final Splash tu hilang tu. Tapi dia tak ada entropy sebenarnya. Ya, tapi kalau lepas ni, kena lagi sekali. Inilah waktunya, Sex Win terpaksa untuk bazirkan Flicker. Suzujin juga kehilangan nyawa dengan cukup banyak. Mereka tak ada lifesteal untuk dapatkan kembali nyawa tersebut. Trap dah dapatkan kembali nyawanya secara sepenuhnya. Hisu cuba untuk berhati-hati dengan gerakan Final Splash tersebut. Emal ada kelebihan sekarang ini kerana di antara beliau berhadapan dengan Nolan di kawasan long lane pastinya akan dimenangi oleh beliau. Kalau Suzujin ingin lakukan clearance terlebih dahulu, sama ada dia perlu untuk clear dan terus lakukan gerakan ataupun dia terpaksa tunggu Emal dan lakukan clearance dengan agak lewat mengakibatkan dia akan lewat datang ke kawasan Lord. Dan inilah akibatnya, dia tunjuk muka ke kawasan atas. Lord akan kena burst oleh pasukan Barakuda saya rasa. Ya, gerakan yang mudah untuk dikeluarkan trap ketika ini menggunakan entropy dengan agak wide swing. Oh, percubaan dari pasukan Barakuda untuk mendapatkan Lord tetapi Ditto! Yang berjaya untuk dapatkan Lord. Peluang yang cukup-cukup cerah untuk King Empire tapi Imal cuba untuk masuk ke depan. Malah Gatron ke arah Lord tersebut pula. Isu terpaksa untuk pulang. King Empire Esports kembali bangkit dengan Ditto lagi dan lagi mencipta keajaiban. Tak ada Novaria, tak ada masalah. Ditto masih lagi pemain yang cukup-cukup berbahaya dengan adanya Molina Blitz. Tapi sekarang ini dengan Enhanced Luminous Lord yang dimiliki oleh King Empire Esports, mampu atau tidak untuk mereka menghabiskan game ini. Sebabkan kalau kita melihat Barakuda selagi Traps, selagi Nathan dan juga AJ ini masih lagi berdiri. Masih lagi mampu untuk melakukan high ground defense. Heisu menggunakan Flicker untuk melarikan diri sebentar tadi. Gerakan dia disekat. Mengapa Heisu tiba-tiba berada di sini? Ini menjadi satu masalah yang besar. Tapi masih lagi cuba untuk membasirkan masa shutdown. Berjaya untuk dapatkan unstoppable dengan power pemain saja untuk pasukan Barakuda. Pasukan King Empire cuba untuk masuk. Mereka inginkan kemenangan bersih. Imam membiarkan tiga orang sejika pakai base. Tapi Trap damage yang sangat-sangat besar boleh untuk melakukan kerana dengan sangat-sangat mudah. Kenapa King Empire tidak lakukan apa-apa berikan kawasan atas ini. Mereka biarkan sahaja Lord ini dibersihkan. Meninggalkan semua berikan bahagian atas. Imal berjaya terapkan kerana dekat bahagian bawah. Tapi dekat bahagian tengah masih lagi minion yang cuba untuk diberikan bantuan oleh Ditto dan juga Smoop. Hilang ke semua ini tertarik. Tapi Hisu masih lagi cukup lama. 4.5 saja Smoop cuma untuk masuk dengan penggunaan Petrus. Tapi masih lagi berjaya untuk bertahan. Malah sekarang ini Lirens berjaya untuk dilaksanakan oleh pasukan Barakuda. Nampak seperti pemain akan ditelan dengan lebih lama lagi. Akan ditahan dengan lebih panjang lagi. Pemain-pemain pasukan Barakuda berjaya untuk bergerak ke depan dengan dua kill yang sudah berjaya untuk dapatkan. Emal cuma terdapatkan tiga. Sekarang ini tiga orang sudah pun berjaya untuk tumbangkan. Ditto yang sangat-sangat rendah akan berjaya untuk dapatkan empat atau tidak. Ditto cuba untuk dapatkan Emal dengan satu match bumerang. Tapi lihatlah bagaimana dua orang pemain King Empire Esports ini masih lagi bertahan. Tapi mereka mempunyai lima pemain. Di saat 40 saat sebelum King Empire Esports kembali bangkit, tiga pemain. Adakah ini akan menjadi penambahnya? Saya rasa tak. Disebabkan dua hero yang masih lagi tinggal, iaitu Nana dan juga Nolan, tak ada masalah untuk melakukan clearance wave dengan begitu pantas. Jadi kemungkinan untuk mereka melakukan pertahanan itu masih lagi ada. Namun itu Barakuda, lima berhadapan dengan dua, akan tetap mencuba. Mereka akan cuba untuk menghalang minions mereka daripada dihabiskan. Dan di mana Suzujin nampaknya cuba untuk melakukan flank. Tetapi Emal juga datang dari kawasan belakang. Emal cuba untuk masuk dan berkata Ditto. Nyawa yang sangat-sangat rendah. Tak ada passive untuk Ditto sekarang ini. Pasukan Barakuda dengan lima orang pemain. Tapi pemain King FPS sudah berkembali ke dalam permainan. Agak sedikit meresahkan. Pemain-pemain Barakuda cuba untuk tamatkan permainan. Tapi mereka masih lagi bertindak realistik. Itu apa yang baiknya. Itu yang saya kata-kata sebentar tadi. Mereka masih lagi mampu untuk melakukan clean wave dengan begitu pantas. Ianya telah pun terjadi Barakuda. Ya, lima hadapan dengan dua. Namun itu tak mampu untuk pergi pada bagian hadapan untuk menjatuhkan Crystal. King Empire Esports masih lagi ada peluang untuk meneruskan game yang kedua ini. Dengan tiga inhibitor turret, pasukan Barakuda telah pun dilenyapkan. Situasi yang masih lagi berbahaya untuk mereka. Oh, ini lebih berbahaya lagi. Oleh Hisu cuba untuk ditangkap tapi lihatlah bagaimana. Satu gerakan yang berjaya untuk memancing pemain-pemain pasukan King Empire untuk menampilkan diri mereka. Namun apabila minion kalah dekat atas dan bawah, menyukarkan keadaan Barakuda untuk mengambil sebarang team fight. Ya, betul tu. Tapi sebenarnya pujian perlu diberikan kepada Suzujin sebentar tadi di saat perlu melakukan pertahanan. Walau bagaimanapun, pasukan Barakuda mereka menggunakan kelebihan yang mereka ada ketika ini untuk menyamakan kembali kedudukan untuk pasukan King Empire Esports.
dalam situasi ketika ini, X-Wing sudah pada flicker dan juga white charge. Jadi perlu lebih berwaspada. Untuk King Empire Esports, mereka hanya perlu menantikan minion wave di bahagian atas dan juga bawah untuk lebih pergi pada bahagian depan sebelum memasang sesuatu. Dan sesuatu tersebut boleh saja menjadi team fight ataupun mengambil lot. Dan sekarang ini waktu yang cukup-cukup sesuai, Bakuda kena pilih. Adakah ingin memberikan fokus untuk melakukan clean wave ataupun nak memberikan saingan? Nampak seperti ingin melakukan saingan, tetapi ada juga nampak sepertinya akan melakukan pertahanan di bahagian atas, iaitu Emal, lot, nyawa yang agak rendah. Alamak. Kali ini dapatkan Suzujin. Suzujin ditangkap. Suzujin nyawa sangat rendah. Suzujin berjaya juga untuk dapatkan lawan walaupun dia ditangkap lagi dan lagi. Barakuda terpaksa untuk pulang. Smooth di bagian depan dengan pengguna Winter Trancet. Berjaya untuk menghancur pemain-pemain pasukan Barakuda untuk mengembalikan skill set yang ada. Sekarang ini dengan Lord yang dalam perjalanan. Imal terlalu lewat sebentar tadi. Barakuda seakan-akan ini penambatnya. Mungkin saja ini serangan terakhir untuk pusingan kali ini. Ya, nampak kelihatan. Sukar untuk pasukan Barakuda ketika ini untuk melakukan pertahanan. Tiada lagi AG untuk burst damage. Kalaupun ada kombinasi yang baik daripada Hisu dan juga Ivy. Ya, dan sekarang ini juga kita melihat gerak-gerik King Empire Esports cuba untuk menghabiskan game dan pertahanan Barakuda. Ivy cuba untuk memasirkan masa, memancing pemain-pemain pasukan King Empire berhampiran. Tapi lihat Trap yang masih lagi berjaya untuk menutupi. Tapi Trap akan ditumbangkan. Pasukan Barakuda akan ditumbangkan. King Empire.